Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari memberitahu keseluruhan tujuan pangan di negeri itu dalam kapasiti penuh. Jelas beliau, berdasarkan trend penggunaan air di negeri secara keseluruhan, kapasiti air mentah mampu bertahan selama 4 bulan tanpa hujan. 2 maut selepas bas persiaran dinaiki terbabas dalam kejadian di kilometer 375.4 Lebuh Raya Pantai Timur, LPT2, Bukit Besi Ajil, Dungun kira-kira jam 5.20 pagi tadi. Bas persiaran itu membawa 30 pelancong ke Pulau Redang, Terengganu. Kerajaan dan syarikat insurans disaran lebih mesra dalam menyediakan pakej perlindungan yang baik dan mampu milik terhadap golongan OKU. Persatuan Damai Orang Kurang Upaya Malaysia berkata, tiada pakej perlindungan insurans yang holistik dan mudah dibeli golongan tersebut. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.